Kamis 24 Maret 2022 saat hari berubah menjadi malam di kota Odessa. Lampu penerangan jalan menyoroti barikade karung pasir dan kawat duri anti-tank. Kota Odessa yang hening dipecahkan oleh suara lonceng gereja, diikuti alunan musik At Black Sea atau Di Laut Hitam yang menggambarkan suasana kota. Ini adalah kondisi kota Odessa yang menunggu waktu serangan Rusia datang. Tentara Ukraina bersiaga di pos. Penduduk waspada dengan cemas. Sebulan invasi Rusia ke Ukraina, hingga kini belum ada alarm damai. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tak putus-putusnya menyuarakan para pemimpin dunia untuk membantu Ukraina dengan mengirimkan bantuan militer.